kita mau nyamperin Bro Gil, Bro Agil. Jam 3 ditelepon, nah, dibangunin, suruh nganter nyari kuliner, suruh nganter nyari tempat makanan yang ada di Indramayu. Tujuan kita sekarang di Indramayu, lebih tepatnya di ke Jatibarang. Daerah Jatibarang itu katanya ada tempat makan yang buka 24 jam. Kita lihat di sana ada menu apa aja. Halo. Selamat pagi. Pagi. Nah, ini nih. Bro Gil. Kita bangunin jam 3 pagi buat nganterin beli tahu apa nih? Pengen bakso katanya. Oke, capcus. Ah, ini dia nih. Ah, tadinya di sini. Sekarang kita pakai parkir. Oh, ini dibikin ruko. Nice. Kita sudah sampai. Tempatnya di pojokan sana. Nih. Nah, itu dia tuh, masih berantakan karena baru bikin. Kalau kalian mau tahu, ini tempatnya tepat sekali di depan toko bensin Jatibarang. Itu di sana mobil. Begini. Mana? Itu. Halo. Lampunya mana lampunya? Lampunya. Halo, hei. Ah. Masih ngantuk ya? Ini dada kecilnya. Tuh, lagi nyenyak-nyenyaknya. Nah, ini yang lapar nih, yang pengen makan terus. Ya, kita turun ya. Iya. Kita turun. Yes. Nah, itu dia tuh. Nanti kita ke sana. Kita cari menu-menunya. Oke. Ayo, turun. Ini menu-menu bakso tetelan. Bakso tetelan apa? Ini kayaknya menarik. Bakso tetelan. Bakso tetelan berapa kita lihat? Bakso biasa aja. 15.000. Mas. Ini pengantinnya belum. Ini udah enggak apa-apa. Bakso tetelan apa ini? Apa isinya? Daging. Oh, bakso iga ya? Bakso tetelan. Ini sausnya. Spesial. Mana nih? Jangan. Sop iga nasi ayam bakar Bali. Bakso tetelan satu. Ini apa nih? Bakso biasa aja. Tapi tetelan. Terus? Bogil, punya bogil. Mas, hanya satu. Bakso biasa satu sama bakso tetelan. Ini bakso yang biasa. Ini tadi bakso tetelan. Namanya tetelan. Nah, ini karena ada tetelan daging ini. Iga. Kalau ini bogil makan ayam penyet. Oke, kalau begitu selamat makan. Ya habis tuh, sikat habis. Ini Bro Gil, sudah habis. Habis. Oh,
Sekarang ngapain nih, Bro Gil? Sudah sejenak. Sudah sejenak. Terus sampai jam 3 siang. Terus Wuling, dealer Wuling. Habis itu kita Wuling lagi. Besok pagi ada acara lagi, kita ke dealer Wuling. Udah, gitu aja. Ini udah makanan udah habis, makanan gua udah habis. Koyok lo yang mau pulang dulu. Nah, jangan lupa ini ada kewajiban penonton subscribe, klik like, share, komen juga di bawah ini. Biar rame. Ya nanti ada usulan kuliner, bukan hanya kuliner sih, sumpah seputar Indramayu. Nanti kita datangin. Oke, see you. Itu aja. See you next time di video-video kami yang berikutnya. Thank you.